Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Amar. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan subtopik nombor perdana. Apakah itu nombor perdana? Mari kita sama-sama tengok. Okey, murid-murid, apa itu nombor perdana? Okay, kita tengok apa definisi dia secara ayat. Okay, nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sendiri sahaja tanpa baki. Bila baca ayat macam rasa macam susah sikit nak faham kan? Okay, ingat eh. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan satu dan nombornya sendiri. So, bermaksud apa? Dia cuma ada dua sahaja kawan baik. Okey, kita tunjuk contoh. Okey, macam 5 lah, 5. Okey, 5 ni dikatakan sebagai nombor perdana kerana 5 hanya boleh dibahagikan dengan 1 tanpa baki dan 5 hanya boleh dibahagikan dengan 5 tanpa baki dirinya sendiri. So ingat dalam kepala, nombor perdana adalah nombor yang ada dua sahaja kawan baik dia. Nombor perdana adalah nombor yang hanya ada dua kawan baik dia. Siapa kawan baik dia? Satu dan juga bayang-bayang dia. Kalau nombor tu 6, 1 dan 6 lah. Kalau nombor tu 8, 1 dan 8 lah. Ini contoh. Supaya murid-murid tahu, nombor perdana dia cuma ada dua sahaja kawan baik dia, iaitu satu dan juga bayang-bayang dia, dan juga nombor dia sendiri. Okay, sekarang kita tengok contoh. Okay, untuk soalan yang pertama lah, Okay, untuk nombor perdana, murid-murid mesti kena tahu sifir. Murid-murid mesti kena tahu sifir. Untuk bantu murid-murid, cikgu letak dah di sebelah kanan ini adalah petak sifir. Ini adalah petak sifir. So, murid-murid akan perlukan. So, tak perlulah murid-murid nak tengok sifir dekat rumah tu. Just tengok pada sifir yang ada di hadapan anda. Okay, kita tengok. Soalan yang pertama, 7 ni nombor perdana ataupun tidak? Adakah 7 ini nombor perdana? Okay, macam mana nak tahu 7 ni nombor perdana ke tak? Okay, first, murid-murid perlu listkan 1 sehingga 7. Untuk apa? Untuk kita tahu betul-betul 7 ni nombor perdana ke tidak. Ingat balik definisi tadi. Sekiranya 7 adalah nombor perdana, dia cuma ada 2 sahaja kawan baik, iaitu 1 dan juga 7. Kalau dia dua nombor perdana, dia cuma ada dua ni je kawan baik dia. Sekarang kita tengok. Kita nak semak ni sama ada 7 nombor perdana ataupun tidak. Okey. 2. 2 ni bermaksud dalam sifir 2 ada tak 7? Dalam sifir 2 ada tak 7? Kita tengok dalam sifir 2. Ada tak 7? Oh, tak ada 7. Kalau tak ada, kita pangkah. Macam tu. Kalau tak ada, kita pangkah. Okey, next. Dalam sifir 3. Dalam sifir 3 ada tak 7? Tak ada juga. So, kita pangkah. Okay, kita move on kepada sifir yang seterusnya. Dalam sifir 4, ada tak 7? Tak ada juga. Pangkah lah. Okay, next. Dalam sifir 5, ada tak 7? Tak ada, cikgu. So, kita pangkah. Dan yang terakhir, dalam sifir 6, ada tak 7? Tak ada juga. So, kita pangkah. So, maknanya di sini, dia cuma ada 2 sahaja kawan baik, 1 dan juga 7. Kalau dia ada 2 kawan baik, maknanya dia adalah nombor perdana. So, 7 adalah nombor perdana. Yeah, macam tu murid-murid. Okay, macam ni? Dah faham? Okay, sekarang kita tengok contoh soalan yang kedua. Macam biasa, cikgu akan berikan awak petak sifir di belah kanan tu. Okay, sekarang kita tengok soalan kedua. 6. Okay. 6 nombor perdana ke tidak? Okay, macam mana mula-mula? Kita listkan 1 sehingga 6 supaya mudah untuk murid-murid buat semakan supaya tak tertinggal. Okey, ingat 6 akan jadi nombor perdana sekiranya dia cuma ada 2 sahaja kawan baik dia. Siapa kawan baik dia? 1 dan juga 6. Kalau 1 dan 6 sahaja kawan baik dia, so dia adalah nombor perdana. Kalau lebih daripada 2, dia bukan nombor perdana. Okey. Sekarang kita tengok dalam sifir 2 ada tak 6? Dalam sifir 2 adalah 6. So 2 pun kawan baik dia juga. Okey, sekarang kita tengok dalam sifir 3 ada tak 6? Dalam sifir 3 adalah 6. Kita kuningkan. Okey, dalam sifir 4 ada tak 6? Tak ada sifir 4. Dalam sifir 4 tak ada 6. Okey, kita pangkah. Dalam sifir 5 ada tak 6? Dalam sifir 5 pun tak ada 6. So kita pangkah. Okey, 6 sekarang ada berapa kawan baik ni?
6 ada 1, 2, 3, 4. 6 ada 4 kawan baik. Nombor perdana tadi cikgu cakap, kalau dia nombor perdana dia cuma ada 2 kawan baik saja. Tapi yang ini dia ada 4 kawan baik dia. Penipu. Penipu. So 6 bukan, 6 bukan nombor perdana. Ha, macam tu. Eh, ingat eh. Nombor perdana cuma ada 2 kawan baik saja. Okay, sekarang kita move on kepada soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Kita tengok apakah nombor dia. K5. Okay, adakah 5 ni nombor perdana ataupun tidak? Macam biasa, kita listkan nombor 1 sehingga 5. Okay, dan sekiranya 5 adalah nombor perdana, kawan baik dia cuma ada 2 saja, iaitu 1 dan juga 5. Okay, sekarang kita semak. Okay, adakah dalam sifir 2 ada 5? Tak, dalam sifir 2 tak ada 5. Kita pangkah. Next, adakah dalam sifir 3 ada 5? Tak ada juga. Kita pangkah. Dalam sifir 4 ada tak 5? Tak ada juga. Kita pangkah. So sekarang 5 ada berapa kawan baik? Ada 2 kawan baik. So 5 adalah nombor perdana. Okay, bagus murid-murid. Bagus. Sekarang dah makin faham kan? Dah makin tahu apakah itu nombor perdana. Okay, sekarang kita tengok soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat. Apakah nombor dia? 8. Macam biasa, kita listkan 1 sehingga 8. Okay, 5, 6, 7, 8. Okay, sekiranya 8 adalah nombor perdana, ada berapa kawan baik ni murid-murid? Sekiranya 8 adalah nombor perdana, ada berapa kawan baik dia? Yes, 2. 2 siapakah? 1 dan juga 8. Itu sekiranya 8 adalah nombor perdana. Sekarang kita nak semak, betul ke 8 ni nombor perdana? Okey, kita tengok dalam sifir 2 ada tak 8 dalam sifir 2? Ada 8 lah cikgu. So sekarang ni kawan baik dia ada berapa dah? 3. Okey, sekiranya kawan baik dia lebih daripada 2, 3, 4, 5 dan ke atas, murid-murid tak perlu semak dah macam tadi. Buang masa. Lebih saja daripada 2 kawan baik, terus chop dia. Penipu. Bukan nombor perdana. So 8 adalah bukan nombor perdana. Dia ada lebih daripada 2 kawan baik. So sifir 3, 4, 5, 6 dan 7 tak payahlah cek ada 8 ke tidak. Ingat eh. Kita nak jimat masa. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang terakhir. Okey. Apakah nombor dia? 9. Nombor 9. Okey, macam biasa kita akan listkan. Kita akan listkan daripada 1 sehinggalah 9. Dan sekiranya 9 adalah nombor perdana, ingat kawan baik dia cuma ada 2 sahaja, iaitu 1 dan juga 9. Bagus murid-murid. Okey, sekarang kita nak tengok, kita nak semak betul ke dia ni nombor perdana. Okey, kita tengok dalam sifir 2 ada tak 9? Dalam sifir 2 tak ada 9 cikgu. Okey, tak ada 9. Bagus, kita pangkah dia. Kita pangkah sifir 2. Okey, dalam sifir 3 ada tak 9? Dalam sifir 3 adalah 9 cikgu. Nampak. Sekarang kawan baik dia dah lebih daripada 2. Penipu. So 9 adalah bukan nombor perdana. Kenapa? Sebab 9 ada lebih daripada 2 kawan baik, iaitu dia ada 3 kawan baik kat sini. Dia ada lebih daripada 2. Bukan 3 tapi dia ada 2. Lebih daripada 2. Okey, macam mana murid-murid? Setakat ni, faham tak nombor perdana? Senang kan nombor perdana? Okey, di sini cikgu nak bagi tahu murid-murid. Okey, sekiranya murid-murid nak tahu apa itu nombor perdana, nak tahu apa lagi nombor perdana yang ada. Okey, di sini cikgu senaraikan daripada nombor 1 sehingga 100. Okey, yang berwarna hijau itu adalah nombor perdana. Okey, yang berwarna hijau itu adalah nombor perdana. So murid-murid nak hafal, ada yang hafal boleh hafal juga. Tak ada masalah. Okey. Okey, macam mana? Okey, ingat jangan lupa apa yang video-video yang cikgu hasilkan, jangan lupa untuk tonton dan ulang kaji dan teruskan ulang kaji supaya kita akan lebih faham dan juga benda tu melekat dalam kepala kita. Okey murid-murid, kita akan jumpa di masa akan datang. Okey, sebelum cikgu akhiri video cikgu, ada soalan cikgu ingin beritahu murid-murid. Okey, cikgu Amar, bagi tahu apa soalannya cikgu Amar? Okey murid-murid. Okey.
Soalan dia, cikgu ada satu soalan di sini. Okey. Apakah soalan dia? Okay. Soalan dia, kenapa satu bukan nombor perdana? Apa dia? Kenapa satu bukan nombor perdana? Okey, murid-murid, siapa yang tahu jawapan, sila tulis di ruangan komen di bawah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.